Ya Gus, tadi itu Tiama niatnya mau hunting scammer. Mau bikin video show guys. Tuh, udah jadi world show kan? Tiba-tiba ada random people entah dari mana ngasih cuan-cuan. Ya kali ditolak bos. Tuh, kok udah ngasih barang-barang gua sama si Rejak. Tiba-tiba trot. Ya hayu, gua terima trade-nya dong. Nih kalian bisa lihat, gua dapet berapa 10W gratis. Wow. Apakah pantun gua masih bisa yang kemarin, teman-teman? Jalan-jalan ke Warsaw, niat mau nge-show malah profit. Yes, sir. Oke, let's go lah ya. Aduh, mama nih guys ya. Ini gua pokoknya teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauhari dan di game Growtopia. Nah guys, kali ini tuh ya gua tuh sebenarnya nggak ada ide ya mau bikin apa ya. Kalau misalnya kalian bang FT Growscan gimana bang ya, ya kalian kalau misalnya ngikutin gua tau lah kenapa gua malas lanjut teman-teman. Ya makanya di sini ya. Ya konten yang paling kalian cinta ya, gue sampai rela-rela nungguin ini momen itu sekitaran 3-2 jam lah kurang lebih teman-teman. Dan akhirnya gue ketemu juga scammer. Yes, sir. Setnya seperti biasa begini teman-teman. Dan kalau misalkan kalian tanya kenapa gue pakai ikan dan gue bawa ini teman-teman, ya gue gak bakal jawab. Mungkin kalian kalau misalkan yang tahu kalian bakal tahu lah kenapa gue gak berani jawab. Soalnya yang nonton ini nih, kamu nih, ya kamu nih yang lagi mau nyuap nih, nih yang lagi mau nyuap. Ada banyak banget yang scammer guys. Jadi dia pelajarin gue mekanik gerak gue gimana. Jadi bahaya, gue takutnya kena counter sama mereka. So ya, langsung aja lah sekali lagi guys, Tidak untuk ditiru. Do not try this at home. Oke, so let's go. Oke guys, finally akhirnya gue dapet ya teman-teman. Ini gue sengaja banget bikin video ini. Gue rela-rela AFK 1 jam, 2 jam, 3 jam teman-teman, demi ngebuat video ini. Dimana summer gak tiba-tiba ya, jadi kita nge-hunting scammer lagi. Ya oke, 10L catat ya, catat. Nah ya teman-teman ya, ini juga gue pengen ngingetin lagi, jangan pernah niru apa yang gue buat teman-teman ya. So let's go lah boy. Sini lihat nih ya, gue udah sampai melakukan sesuatu yang GG gaming guys. Dimana kalau misalkan kalian sadar apa, coba gue nggak mau ngomong guys apa yang itu, soalnya kalian ini ya scammernya nonton gue. Jadi kalau misalkan gue kasih tahu trik yang gue pakai, ya nanti gagal dong gue menang apa namanya, apa ya namanya, ngebikin video gini guys ya. Wah kacau partai. Oke. Dan kita ngetik di sini jangan cepet-cepet. Usahakan. Nah, slebel 20L guys ya. Aduh, gua sih pasti jamin dah kalian tuh pasti ngikutin apa yang gua lakuin. Meskipun gua udah bilang ke kalian berkali-kali dari awal banget gua bikin beginian, jangan pernah ngikutin 20L, gua enggak mau. Sabar aja for Diamond Wings. Tapi ya, nih, ini setupnya kali ini berbeda, teman-teman, di mana enggak kayak drop game biasanya ya. Ini tuh ya beda lah desainnya dan mekanik. Wih, jish. Sampai keselak gua. Langsung cepet-cepet 1DL. Gak bisa guys, kalau misalkan dia udah ngeluarin 1DL, gua gak bisa. Berbahaya. Ya kita tungguin aja sampai hadiahnya mungkin rada-rada gede deh. Gak bisa guys. Ini sih, aduh gua gak, aduh. Mental gua gak ada guys semenjak gua kena scam 90-an DL itu guys. Kacau men. Yang biasa ya gue berani ngedrop ya, sekarang gue udah nggak berani ngedrop sama sekali. Napa 100 nih, ada owner lah 100, timing gue pas sekali. Yes sir. Tapi 10 WL doang guys kok draw, mas banget gue tag guys tuh. Gue sengaja nggak ngetag teman-teman ya, karena ini ibaratnya newbie yang nggak tahu apa-apa terus diajak kayak ginian ya kan, yang mau ditipu lah newbie-nya. Jadi makanya reaksinya seperti ini. Oh my god. Ute guys, Ute berapa sekarang ya? Nah tuh ditanya tuh sama temennya. Ini by the way dua ini temenan ya guys ya. Temenan, tenang aja guys. Gue udah tahu trik-trik seperti ini. Ya gue 20L ya. Udah lumayan sih 20L juga pecah apa ya. Coba gak sih pro bang. Tuh orang Indo ini berdua. Nah masuk nih. Cepet-cepet teh lagi. Cepet-cepet pengen ngebunuh gue gitu. Sengaja kayaknya dia udah tahu gua kayaknya sih.
35. Tuh lihat tuh, cepet kan? Apa ya, pola ngasih hadiahnya, pola price-nya kenaikin gitu guys. Coba ya kita liatin dulu aja mereka berdua, tiga. Tapi kayaknya enggak deh, buang-buang waktu gak sih guys kalau misalkan gue ngeliatin mereka berdua temenan gitu ya, yang pas saing-saing padahal mereka sendiri temenan tuh, lihat tuh. Lihat, ini mah terlalu cepet guys. Gak bisa, yang ini terlalu cepet ya. Tuh langsung masuk gue. Gila, gue respon loh, owner langsung masuk. Segitu loh. Nah ini nanti gue dipull lagi, tungguin aja. Nanti gue dipull, terus gue di drop 1L. Gue berani tebak. Tuh kan, bener kan? Emang ini otak gue guys. Udah step ahead, anjay. Profit bang. Hah? Gue bener-bener gak tau aja. Gitu guys ya, kalau misalkan kalian gak berani ya kan, kalian kalau bandel nih ya, gue tahu kalian semua bandel. Kalian yang mau ngikutin awal kayak kalian kalau misalkan mau ngikutin ya, ya gue kasih tips lah, gak usah kalian ngedrop bagaimana ya. Kayak gue tadi di awal aja, misalkan udah nih ya, nih gue respon lagi nih ya. Gue respon lagi, masuk nih owner ya. 3, 2, 1. Kan sih cakep gue mah. Lihat nih, gue respon, gue keluar, gue masuk lagi, gue di pull, dan gue drop 1L lagi. Nih kalian bisa lihat nih ya. Tuh sekarang dijauhin guys. Ayo drop 1L, drop 1L. Tuh kan apa, lihat otak gue tuh udah menyatu sama scammer ya guys. Nggak, bukan udah menyatu guys, emang gue pengalamannya banyak. Dan gue juga pengen berterima kasih kepada kalian yang udah ngingetin gue, teman-teman ya, bang jangan pernah gini bang, nanti aku nu ke band kayak si ini bang, gitu guys. Tapi ya kalian enjoy aja lah, pokoknya kalian nikmatin aja tuh. Udah ada yang komen guys di video sebelumnya, udah kalian nikmatin aja ya. Urusan ke band gak ke band itu mah gue udah tanggung kok resikonya. Yang penting mah nikmatin aja kalian ya. Ntar ini gue coba drop 30 teman-teman, apakah langsung di slide sama si owner ya? Oh enggak ya, kali ini videonya enggak yang begitu hardcore teman-teman ya. Gue cuma pengen nunjukin ke kalian aja bahwa ini tuh sebenarnya enggak real, ini tuh semuanya scam guys ya, jangan dipercaya. Walaupun nanti gue ngedrop dikit-dikit nih, kalau ownernya kayak nafsu sama gue, pasti nanti dia kayak ngasih ke gue 2-3 WL lah, 5 lah paling kecil, 1 paling kecil kayak tadi. Tuh. Oh gue dipindahin guys, di drop lagi kah? Nah kan tuh liat, nggak usah ngapa-ngapain, cukup beli set bagus ya. Ini pakai S nih. Mekaniknya apa ya? Apa ini tuh sebenarnya ya? Aduh nggak, gue nggak jadi kasih tahu rencana gue. Tapi kalau misalkan kalian yang udah lihat video gue, kalian bisa ini aja ya, bisa apa ya? Mungkin kalian ngerti lah yang otak-otaknya sama kayak gue. Ya oke, ini kita tungguin aja. Kita mah santai men ya, nggak buru-buru. Sekarang juga gue gak ngincer profitnya teman-teman ya, karena jujur gue takut sih baca komentar kalian, bang hati-hati ke suspend, takut gue. Cuman ini tuh seru gitu, mainin hati gue seru. Kapan lagi main GTA Dak Dik Dukser ya gak sih? Yang ada cuman gini main GTA nih, tapi gak break, tapi nungguin yang nawar barang ya gak sih? Gini aja kok, gak sampai ditutup sampai ngapain gitu kan, cuman game ini doang ya, maksudnya adek-adek ini doang yang bikin dak-dik-dak-dik. Owner drop it, did I win? Nah coba tanya nih, please still lost. Oh oke okay. Ipat DL. Even 1 WL. Oh gitu guys. Oh he more than you. Oh siap, siap dah, kita cabut aja guys ya. Udah cukup lah. Oke okay. GL bro, lihat temennya tuh datang lagi tuh. Buset nih ya. Coba nih ya, gue coba 3, 2, 1. Ah slebel. Dikasih kah? Gue ada DC. DC apa gue respawn? Itu gue nge-lag apa pesui dia? Ntar gue respawn. Lah gak di drop guys kali ini. Oh udah berarti triknya ya. Oke okay, owner. Go winner. Ayo liblah. Aduh gue takut guys. Gak berani. Dadah. Nih kita live aja. Respawn. Masalahnya ya, beda sama scammer yang gue udah pernah coba guys. Ini tuh apa ya, langsung gitu dia. Kalau kalian lihat di video part 2 kemarin teman-teman, dimana gue profit gawut kok nggak salah ya, kalau ditotalin ya, itu berdasarkan perhitungan kalian aja sih. Gue sampai profit gaya UT dari ngehunting scammer beginian. Itu sekali lagi ya, jangan ditiru. Gue ngomong di satu ya, please. Slebel. Hah, 2
Oh satu guys ya. Ini mah gue sampai ngobrol sampai di drop simulator ya kan. Aduh, go winner I live. Oke, ini kita coba drop lagi deh ya. 1 DL deh, boleh deh. Kalau misalkan ke scam 1 DL mah enggak apa-apa gua. Ayo kick gua. Enggak apa-apa, gua kalau 1 DL 2 DL is okay lah ya. 1 DL 2 DL mah it's okay gua. Enggak apa-apa. 3 nih. Enggak mau. Ya kali bro enggak mau 3 nih. Gua kasih loh. Mi 5 DL bro. Oh, I still lost. Oh iya guys. Ambil. Ya udah, lihat tuh. Kesempatan ditolak sama dia. Apa tuh? Condor Wings. Ya udahlah. Nggak mau gua. Tadi gua ngomongin apa ya? Gua sampai lupa loh. Aduh, gua lupa. Oh iya, biasanya kalau gua udah ngomong profit, pokoknya kalian mau ikutin. Ya jangan, teman-teman ya. Yang gua bilang tadi aja 1 2 WL mah udah lumayan guys dari beginian ya kan. Tapi kalian jangan apa ya? Jangan drop lah intinya gitu sih. Ah, 1 WL. Oh, 5 guys kali ini. Gomor. Oke, oke. Oh iya. Ken. Oh, oke. Oke, siap. Gomor kan guys. 50 WL enggak sih target kita? Ya udahlah ya, berarti item ya. Item ini berapa ya Celestial Dragon ya? Ya udahlah. Kita tes lagi sekali lagi ya, 3 DL. Silakan ban gua. Silakan ban gua. Nerima gua ada ikhlas, gua merem nih. Di ban enggak, guys? Lol. Oh, belum. Oke, masih ternyata ya. Masih. Oke. Riftwing 4 IDK White let me check. Ya. Let me check. Nih gua keluar. Gua masuk lagi. Ownernya udah di dalam nih. Lihat nih ya. Ownernya udah dalam. Bukan. Salah. Maaf. Ford 5 DL. Round 5 DL. Oh, ternyata salah perhitungan gua. I check. Oke. Bentar. Ya, karena gua keluar, gua dipu masuk, harusnya gua dapat WL. Bentar. Dedikasi semua hadiah. Ini sekali lagi temennya ya guys ya. Gua kayaknya harus ngomong seratusan kali supaya kalian kan 1 WL tuh, guys. Emang scammer begitu. Oh, masih 10 deh guys hadiahnya. Oke. Oke lah, kita tungguin aja. Oh, dia ngincar ngincar Rift itu sama Ancest gua ya. Oke, oke. Nice set. Oke, thank you. Gua kasih lagi nih. 5 deh, 5 nih scam gua. Nih, ayo scam gua. Cepatlah. Ya ampun, ini kesempatan loh. Oh, dia A-in guys. Oke, dah gue tag aja deh kalau begitu. Slebel, walaupun gue gemeteran. Apa lagi gue gemeter? Panas. Sabar bro, sabar ya. Jangan nafsu. 14 DL, oke cek. Kayaknya dia mau ngambil lagi deh. Dah, gue respon aja deh. Dikasih nggak ya gue respon? Terus gue, oh dipul lagi gila cepet banget tangannya. 1 WL. Oh. 1 DL guys, oh my god, gak expect gue. Sumpah gue gak expect. Aduh, gue apa nih. Gue ada pantun guys, buat lupa ada guys ya. Main GT bareng si Elmer. Jangan lupa ajak Exaudia. Kalau Piyama sudah menghunting scammer, disitulah scammer bangkrut ya guys ya. Nyambung gak? Wih, keren emang pantun dari komen mas Rebel. Nah, coba kita drop nih ya. Kalau 5 gue berarti ke scam 4. Yuk, gue udah angkat tangan nih. Gue gak pegang mouse, gak pegang keyboard nih. Yuk, bisa yuk. Langsung yuk, Rebel. Takut. Tuh guys, kalian bisa lihat gak guys? Itu ya. Entah gue nge-lag apa-apa. Owner masuk, auto ke ban. Lihat, owner masuk, auto ke ban. 1 DL lagi, please. Aduh, jauh banget jomplangnya apa? Lihat, owner masuk, langsung ke ban. Oke, berarti gue tahu sekarang sistemnya. Dia masuk, gue auto ke ban, guys. Begitu sistemnya. Kalau misalkan kayak dia nggak aktifin sesuatu dulu. Parahnya, ya orang tadi di white door nggak ngedrop untungnya. 7. Udah. 1.50 guys ya. Bentar. Ini gua coba exit.
gue balik lagi ke show nih ya. Kalau scammer yang udah nafsu sama kita, dia pasti ngejar kemanapun gue guys ya. Jujur gue mau bikin show guys dari kemarin itu, cuman timingnya kan beda-beda ya teman-teman, yang katanya summer bla 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 gitu kan ya, terus nggak jadi diundur nih. Kalian lihat nih, harusnya dalam hitungan 2 menit ke depan dia bakal datang ngejumput gue harusnya. Nah tuh si Rejak tuh guys, ah temennya yang tadi guys, ingat guys, tuh lihat nih ya. Nanti dia ngejumput gua kalau enggak nge-message gua. Slebel. Don't play it scam. Oke. Siap, bro. Come tuh, di message gua. Gua tanda tanyain nih. Gua tanda tanyain. Ayo. Apakah nanti dia ini lagi message lagi ngebales suruh ke situ? Ya, prediksi gua dia bakal ngebales suruh datang ke ward-nya dan nanti gua di-drop 1-2 WL lagi. Oke, nih ya, kita coba lihat nih. RGO. Tunggu dia balas deh. Nah ini yang message gue nih. Coba ini kayaknya dia nggak balas message gue deh. Perhitungan gue salah di sini. Aduh, I got scammed waktu. Ai, from who? By who? Astaga, kok from who? That guy. Aduh si. Oke, review. Oh liar katanya. Liar. Temennya langsung datang ngebela. Come here, dibalas guys gue. PS. One donate hilayar. I see. Oke. Gue percaya aja. Padahal mah gue bela si PS sih. Gue bela PS. Kalau misalkan lu kesekam segitu sih parah banget. Come here. Oke, guys, kita ikutin dia guys. Lihat nih ya, gue dikasih 2-3 WL mah dapat nih. What? Did I win? Did I why live? DC. Dua guys, lumayan lah. Sebenernya ya, kalau gue gak bikin konten gini, kadang-kadang gue di off record gini guys. Jadi kalau misalkan kalian bilang Piyama ternyata pro dari begini, 50% bener sih. Do you know how he banned people so fast? I think owner use cheat bro. Jadi be careful. Gue nggak tahu sih sebenarnya jujur aplikasi apa yang dia pakai, Pesui kah? Tapi kalau misalkan gue tanya kalian Pesui sih katanya nggak ini sih. Aduh si Rejak ada lagi gue mah. Sekarang tiga deh. Yuk bisa scam gue yuk. Tiga nih. Slebau. Kok nggak mau? Hah ini mah lama sih. I'm joining. 6. Apa gue? Timingnya ya, kalau misalkan kalian bilang apa ya, bang drop pas dia ngedrop, ya nanti gue kalah. Bukan kalah sih, maksudnya gue kena ban gitu. Ngerti gak sih? Ya scammer mah akali banyak guys. Are you playing? Yes. Emot senyum. Ya gimana ya, gue takut sih. Oke lah, coba ya. Ini demi kalian guys, demi memuaskan hasrat kalian. Gue bakal langsung drop 10 sih. Why not? Riftwing and 5 DL. How much will I get? 5 guys langsung guys. Buset. 10 DL gak ya? Gue kasih kamu 10 DL gak apa-apa kali ya guys ya. Gak apa-apa deh. Price this 5 DL. Oke. 15 DL. Gak mungkin sih logikanya. Tuh. Gak mungkin ini tuh. The other guys is his friendly sih. No. Tuh guys, tuh 6. Nggak bisa, gue drop 5 malah gue yang nanti yang buntung. Ya nggak sih? Gue pakai PSI ini nggak mungkin. Soalnya tadi kayak orang tadi di ban. Oh no, gue pusing banget guys. 5 DL lo ke scam sakit. Coba kita drop 3 deh. 3. 3 DL. Did I win? Panik. Nih, gak mungkin 15 DL kalau misalkan draw setengah. Dia ngedrop berapa ya? 2. Oh, still lost, guys. Iya, 1 WL. Panas ya, bro. Panas, bro. Ultra, itu teh berapa sih, guys, sepatunya? How much ultra? Tuh, itu tuh berapa sih? So gue gak mahal-mahal banget, dulu gue pernah punya. Tuh. How much bro? Hah? 120 WL. Tuh,
Oh, golem. Oh. Coba ya, gua drop 3 deh. Takut. Takut. Ibu. Aduh. You know scar tulus. No. Okay, sorry ya bro, gua kacangin. Tuh dikasih lagi guys gua mah. Lihat tuh. Tuh. No problem, drop item bro. Ah, oke. Okay. Don't be scared. Oke. Okay. If you trust me, I trust more. Wih, di slebeo parah. Itu yang ngomongnya guys. Ntar, gue cek HP deh. Reviewing berapa? Can you video tap it please? Hah, video tap it please? I can't. Wah, jangan-jangan nih temennya lagi gue kena nih. Jangan-jangan temennya nih. Bisa-bisanya ganti bendera. Ya, ownernya juga bukan bendera ini sih. Bukan bendera Indo, tapi si Rejak ini Indo guys tadi guys. Ntar gue cek harga reviewing dulu di sini berapa? Oh, 7 DL-an guys. Wah, kacau men. Gue ke-scam 7 DL-an, sakit juga guys masalahnya guys. 7 DL loh, tadi 6 berarti. Ya udahlah ya, kita drop 4. Scam gue. Lepas tangan. Ayo dong. Ya kali bro. 4 DL bro ini. 4 DL. I win. Lima. Aduh dia. Ini oh, aduh, kenapa enggak kasih gua menang sekali aja gitu ya? Gua pengen see what. Tag oke. Okay. Oh, dipindahin guys. Nah, kok ini gua bisa di PS ya guys. Oke, okay, let's go. Ini gua berani guys. Gua winner. Oh, oke. Okay. Ini gua bisa di PS ya. Lazy profit. Ya. Lazy profit guys. Nih ah. Oke, okay, ini penentuan guys. OMG. Penentuan di mana gue kena scam atau enggak, tapi kalau misalkan seandainya gue ada kena scam, gue ikhlas. Oke, okay. Lama kita pakai dulu yang ini. Oke, okay. Gak kelihatan kan? Hebat gue. Sekarang kita drop. Jangan 10. 7 deh. 7. Please. 7. I win. Teklah. Takut. Enggak sih. Coba ya gue pukul ya dia. Aduh, baru gue pengen pukul. Me win. Terakhir guys, gue closing abis ini. Tangan gue sumpah udah. Yah. He drop 7 DL and item. You only 7 DL. Draw. Yah. Oke. Okay. Oke. Okay. Go drop winner. Aduh, ini udah mulai tegang-tegang nih. Protector masih ada. Oke lah. Udah langsung dia. Takut gua. Coba ya gua drop 7 lagi deh. Oke. Okay. 7 9 16. Let's go. 16. Enggak, dia enggak ngeliat gua. Gua udah siapin mental. Nyesel gua enggak bawa hardball. Kalau misalkan gua bawa hardball, gua tarik-tarikin itu orang. Sumpah. Oke, gua respawn. Gua respawn. Kasih aku, Bang. Draw. Oh, draw. Draw. Eh, why 40? Oh, 5. Price 9 DL. If draw 450, right? Lah. Ah, udah. Kabur. Lumayan. Tapi gue pengen di-scam gitu di video ini biar kalian enggak bandel. Oh, kayaknya prinsip scammer ini tuh to the bone guys ya, sampai tulang, bukan sampai bawah lagi ini mah sampai tulang. Dahlah gua rasa teman-teman ya, untuk video hunting scammernya maaf banget ya, lagi-lagi nge-hunting scammer. Kenapa ya? Karena ini summer terus diundur teman-teman ya. Gua nggak tahu harus bikin video apa lagi yang bikin kalian nontonnya nggak gitu guys ya. Jadi gua rasa hunting scammer udah paling tepat. So jadi gua mau tegesin lagi ke kalian bahwa hunting scammer ini tuh apa ya guys ya, berbahaya. Kalau misalkan kalian ikutin, kalian harus terima resikonya ya. Bukan kayak gua apa ya,
enak gitu. Kalian lihat gue dapat profit, bukan kayak gitu guys sistemnya ya. Pokoknya kalian kalau misalkan mau ngikutin, kalian udah harus terima resikonya guys. Ini juga udah diilegalkan untuk si para owner guys, bukan para si pemain. Di Merjasa gue dengar berita ada orang yang kena apa namanya, ke World Hell, itu namanya apa sih, kursi ya kalau nggak salah, dikata dia ngebikin si World beginian guys ya, makanya dia kena, bukan karena drop game, bukan karena kita main. Nah tapi kalau misalkan kalian yang udah ngingetin ke gua, bang jangan main ini terus bang, hati-hati bisa kena suspend ya guys. Gua sangat berterima kasih ke kalian, sekali lagi kalian enjoy aja sama video yang gua buat. Untuk urusan suspend atau enggaknya yaitu gua yang nanggung teman-temannya, tapi berdoa aja semoga gua nggak kena. Dan lagi teman-teman ya, kalau misalkan video ini tayang pas udah summer ya, berarti gue lagi gacha, udah intinya gitu teman-teman ya. Sekali lagi jangan pernah dicoba guys, intinya ini tuh semua bahaya ya, bahaya sekali, bahaya. Ya udahlah teman-teman ya, gue rasa untuk video kali ini gue akhirin dulu sampai sini. Lihat nih guys, gue pengen mencoba sesuatu yang unik. Lihat nih mana, ya dimana gue respon sebelum kita closing. Apakah gue di pool dan gue dapat WL? Tadi gue dipancing sebenarnya, ya mentang-mentang di DC, terus gue ngedrop. Nah, tuh kan, bener. Gue tahu. Tapi ya janganlah. Oke, okay. WL? Oh enggak guys. Oh ya udahlah, enggak kayaknya. Oh dikasih 5. Oh dikasih guys, dikasih. Ya udah, abis ini kita closing. Bentar, dikasih berapa dia yang 5? Oke, okay, berarti gue juga dapat 5. Fix, no debat. Ya udah teman-teman ya, gue rasa untuk videonya gue akhirin dulu sampai sini. Thank you banget buat kalian semua yang udah ngikutin gue dari awal sampai akhir. Dan ya janji nggak kapan summer di komentar ya teman-teman, karena gue nggak tahu. Oke, okay? Bye bye, peace.